Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana untuk edit video PDPC menggunakan KineMaster untuk beginner. Apa yang perlu kita buat selepas kita install KineMaster di Play Store? Kita install, kemudian kita open KineMaster, dia akan terus berada di paparan seperti ini. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat adalah kita pergi ke Create New. Okey, kemudian kita pastikan format video kita berada di 16:9. Dan kemudian kita next. Kemudian sekiranya sudah berada di paparan seperti ini, kita pergi ke image asset untuk kita pilih background kita. Okey. Untuk background ini, kita tak kisah untuk pilih warna apa-apa dan kita boleh tarik sepanjang mana yang kita mahukan, tak ada masalah. Okey, kemudian saya pilih warna hitam sebab saya nak lapik lagi dengan background yang lain. Okay. Kemudian kita nak masukkan background yang lain pula. Caranya adalah kita just klik ke layer. Okay, dekat layer ni ada macam-macam features dekat sini. Ada media, effect, sticker, text dan handwriting. Kita jangan pergi ke media yang ini kerana apabila kita pergi ke media yang itu, bila kita nak masukkan background yang lain, contoh saya cari background yang lain. Okay, dia tak jadi layer, dia akan pergi ke sini. Dia jadi tambahan background. Okay, jadi salah. Caranya adalah kita klik ke layer, kemudian kita boleh ambil media di sini. Kemudian barulah kita boleh masukkan background kita yang lain. Dan background ni kita boleh download saja di Google. Kemudian background ni pun kita boleh tarik sepanjang mana yang kita mahukan. Kemudian apa yang perlu kita buat selepas kita letak background? Kita boleh letak video ataupun kita boleh letak gambar. Tapi make sure video kita tu yang sudah dirakam menggunakan green screen, okey? Okey, kemudian di layer ni ada macam-macam, ada media, ada effect, sticker, text, handwriting. Okey, saya nak masukkan video kita, kita pergi ke media. Kemudian kita boleh cari video kita dekat sini. Okey, contoh saya nak masukkan video ni, tapi video saya ni berlatar belakangkan bukan green screen, ya, bukan screen yang plain. Okey, sekiranya background saya ni, background video saya ni belakang dia hitam ke hijau ke merah ke, kita boleh buang background dia menggunakan chroma key di KineMaster ini. Nanti boleh rujuk video cara saya remove background menggunakan CapCut. Okey, jadi sekarang ni saya buang dulu video ni. Kemudian saya nak tambah gambar. Saya pergi dekat download. Kemudian dekat sini ada pelbagai gambar. Jadi saya masukkan gambar ini. Gambar guru sedang mengajar. Apa yang perlu kita buat adalah kita nak masukkan teks pula. Okey, sebelum tu gambar ni tadi kita tarik lagi. Okey, dan saya nak tunjukkan juga trik. Sekiranya background ini sahaja yang kita perlukan dan kita tidak kita tak nak masuk apa-apa lagi item ke dalam background ni, kita boleh pergi ke butang kiri, kemudian kita boleh capture and add as clip. Okey, kemudian bila kita pergi ke sini, ini adalah background kita yang kita buat tadi. So kita boleh gunakan background ni saja. Tak perlulah kita nak guna background yang berlayer-layer ni. Background yang ni kita biar, kita jangan buang. Nanti kalau kita nak edit, kita boleh gunakan lagi background yang ni, eh. Cuma yang ni kita tak boleh nak edit lah. Background ni kita dah tak boleh nak edit. Dia akan jadi macam satu background lah. Kita dah tak boleh nak edit. Okey. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah kita nak masukkan teks. Okey, contoh saya tunjukkan macam mana saya masukkan teks. Kemudian kita boleh tukar font dekat sini. Kita cari font yang kita suka. Contoh, ini font yang kita nak. Kemudian kita boleh juga pilih warna. Okey. Kemudian kita boleh tambah teks, eh. Kita boleh tambah teks dekat sini. Okey. Kita pergi dekat font. Dan sekiranya tak ada font yang menarik, kita boleh pergi ke belah kanan ini dan kita boleh cari pelbagai font yang menarik di sini. Dan kita just download. Okay. Kemudian, contoh saya nak ambil font ni lah. Dan saya nak tukar warna.
Okey. Kemudian kita cuba mainkan. Dan dekat sini juga, kita klik pada tulisan ni, kita boleh cari animasi di sini. Animasi tulisan contoh, kita boleh ambil animasi yang seperti ini. Dan yang ini contoh, kita boleh cari animasi yang seperti ini. Okey, kemudian kita juga boleh rakam ya. Contoh saya nak rakam. Okey, kita pergi ke bahagian record. Okey, saya rasa sampai di sini saja tutorial saya setakat ini dan kita akan berjumpa lagi di tutorial yang seterusnya. Sekiranya ada apa-apa kemusykilan, boleh komen saja di ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.